Hari ini tanggal 12 September tahun 2021. Keluarga besar IKSPI mengadakan Kopdar di Cemoro Sewu. Acara dikawal ketat oleh kepolisian untuk mengantisipasi massa ke arah Jogja. Banyak dari media sosial bahwa IKSPI menyuarakan perlawanan terhadap PSHT. Konvoi yang mengarah ke barat terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Sangat disayangkan banyak provokator yang mungkin mengharap PSHT dan IKSPI berselisih. Dan informasi untuk hari ini siang tadi sekitar pukul 2 siang. Ratusan massa yang terdiri dari komunitas Korlap, Terjal, Soreng dan masih banyak komunitas lainnya berangkat ke kota Jogja. Bukan untuk anarkis atau membuat rusuh, tapi kami hanya mensupport pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami tetap mempercayakan kasus ini ke pihak yang berwajib. Rombongan massa PSHT sore ini sampai di kota Jogja dan disambut dengan baik oleh pihak aparat setempat. Yang saya hormati, sedulur PSHT dari Pulau Rayang, ya. Terima kasih atas rekan-rekan yang ada di sini. Pertama, kami mohon ketertibannya, ya. Nah, kemudian, saat ini kami dari kepolisian terkait dengan kejadian tadi malam, kita sudah bergerak untuk mencari pelaku. Mohon doanya rekan-rekan semuanya agar pelaku bisa tertangkap. Yeah. Mohon dukungan doanya dari rekan-rekan semuanya. Kemudian kami tadi juga sudah berkoordinasi dengan para sesepuh PSHT. Jadi kita akan sinergi ketika kita mengungkap kasus ini dari rekan-rekan sedulur PSHT apabila ada informasi terkait dengan pelaku sampaikan kepada kami. Datang bukan untuk anarkis. Kami datang untuk rasa persaudaraan kami dan untuk mensupport pihak yang berwajib. Sedulur-sedulurku PSHT, saya harap tetap jaga keamanan kota Jogja dan jaga kekompakan. Hati-hati saat kembali ke rumah masing-masing. Semoga pelaku segera tertangkap dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.